Orang muda dekat luar sana, korang kena berani untuk menegakkan hak, tapi dalam masa yang sama jangan jadi macam saya, kurang adab. Tegurlah dengan cara yang beradab, insyaAllah. Itulah luahan Amir Jahari apabila ditanya mengenai tindakannya sebelum ini menegur ahli politik kerana menggunakan lagunya Berjodoh Hasrat untuk agenda politik. Kata Amir, dia mengakui kesilapannya menegur secara keras terhadap ahli politik berkenaan sehingga ramai juga yang kurang senang dengan tindakan Amir itu yang dilihat tidak beradab. Jom kita dengar sendiri penjelasan Amir. Katanya ada benda lain juga dia nak cerita. Yang macam kes politik hari tu, aku minta maaf balik dekat dia sebab bila aku baca balik, mula-mula aku tak faham kenapa hatred tu besar sangat dan kenapa orang macam tak dapat nak maafkan, kenapa dia macam minta maaf secara menyindir dan sebagainya. So aku macam blur masa tu, tak tahu kenapa kan. So bila aku scroll balik Twitter, aku tengok balik apa yang aku post, oh memang rupa-rupanya aku sebagai seorang manusia ada kesilapan. Aku menegur dia dengan cara kasar. Itulah sebenarnya kenapa aku tweet balik YB tu, bagi tahu saya minta maaf dengan cara baiklah, sebab kita manusia memang akan buat kesilapan. Tapi di bawah dekat tweet tu pun masih lagi aku menekankan bahawa hak cipta lagu, intellectual property lah, dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu, kita tahu digital distribution semua orang boleh guna. Tapi yang kedua, komposer itu sendiri, kalau komposer itu tidak membenarkan lagu dia untuk digunakan untuk isu politik ataupun agenda politik, memang sebenarnya komposer itu berhak untuk bersuara dan itu bukanlah digital distribution. Dalam peristiwa yang kita tengok bila lepas kau buat kenyataan tersebut, ramai yang puji yang kata bahawa kau adalah seorang komposer yang berani. Tak boleh menggunakan semena-menangnya lagu hak cipta kau. Betul. Tapi dalam pada itu ada pula yang menyelar, katanya mungkin tindakan kau minta maaf tu sebab mungkin takut kena saman pula. Aku takut kena saman, sebenarnya aku tak terfikir pun sebenarnya dia akan kena saman ke, kena surat tindakan ke dan sebagainya kan. Aku just minta maaf sebagai seorang manusia yang membuat kesilapan dan perlu belajar cara menegur dengan cara lebih beradab. Orang muda dekat luar sana, korang kena berani untuk menegakkan hak, tapi dalam masa yang sama jangan jadi macam saya, kurang adab. Tegurlah dengan cara yang beradab, insyaAllah. Ada tak yang kau menerima mungkin kecaman yang berhusu macam kata macam yang macam pakai dia lah, adab tu semua yang mungkin dari sendiri terus? Ada yang menegur, cakap cara saya menegur tu kurang ajar dan sebagainya tau. Tapi bagi saya, saya tak pernah anggap politician, saya tak pernah anggap orang-orang yang besar yang ada title ni sebagai orang yang ada title. Saya menganggap semua manusia adalah sama sebab kita semua adalah sama di sisi Allah. So bila orang macam tegur saya, cakap macam saya tak beradab apa semua kan, dia jadi macam pelik tau, macam dia betul sebenarnya, betul apa yang aku cakap tu, apa yang aku tegur tu betul dan itu memang aku tak izinkan aku cakap macam tu kan. Tapi bila orang cakap tak beradab, oh dekat situ aku rasa macam oh aku lupa pasal adab, lupa pasal hati manusia, aku lupa pasal benda tu. Benda ni dapat jadi pengajaran lah untuk korang semua supaya tegakkan hak korang dan jangan mengalah lah, jangan macam kena sorok duit apa semua terus bagi je apa semua kan. Kecam. Tapi sebaliknya ada pula yang mungkin mendengar lagu kau tau, maksudnya kau dapat publicity secara tidak free, langsung. Yes. Free. So macam mana Amir, di sebalik orang kata berlaku kontroversi tu sebab ada sinar pelangi. Jujur, sejujurnya lah siapa yang tweet saya balik cakap oh kalau tak kerana YB tu saya tak kenal lagu Amir Jahari, saya block. Kenapa aku block? Sebab aku rasa macam selama aku berkarya 13 tahun, 14 tahun dalam industri muzik, aku tak pernah pun dahagakan perhatian korang-korang semua. Aku memang dari dulu pun ada je sebenarnya kat dalam industri dan aku still berkarya dan aku keluar lagu. Jadi aku tak perlukan untuk benda isu tu menjadikan satu sinar supaya orang kenal aku. Tak, aku tak perlukan benda tu. Sebab aku tak nak orang kenal aku. Aku nak orang kenal lagu dan mendapat manfaat daripada lagu tu. Itu sahaja. Tapi man, bila kau buat kenyataan tu, kau tak risau ke mungkin orang macam menganggap kau ni acah-acah ataupun macam alamak, orang dah bagi publicity orang ni, kau dah bagi statement macam ni ke? Kalau orang rasa macam aku ni acah-acah apa semua, orang bagi publicity free, kau tak nak ambil apa semua kan. Even kalau kau bagi aku 5 juta pun, aku tak akan terima kalau aku tak nak. So hidup kita ni kita kena ada pendirian. Bak kata arwah ayah saya, kita kena ada jati diri, kita kena ada identiti. Kita jangan mudah tergoda dengan benda-benda anasir-anasir dunia. Sebab apa, akhirnya nanti dekat dalam kubur, duit semua takkan dapat menyelamatkan kita. Okay, so saya belajar menjadi seorang manusia, saya belajar untuk beradab bila menegur seseorang. Saya akan blok siapa-siapa yang kata dia dengar lagu saya menerusi YB tu. Sebab apa? Sebab saya tak nak benda tu berlaku. Saya nak orang kenal lagu saya kerana dia kenal lagu saya, bukan kerana isu ataupun politik ataupun kontroversi.